Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita Shopee itu bisa menghasilkan uang. Ya, jawabannya benar teman-teman, nanti bisa live Shopee seperti di belakang saya ini, nanti jadi afiliator Shopee ya. Caranya teman-teman masuk aja langsung ke aplikasi Shopee. Setelah itu langsung pilih menu Shopee Affiliate, lalu daftar. Setelah daftar masukkan verifikasi email sama tim, nanti masukkan saja nomor itu saya ya, nomor referral 83KXDLV, nanti masukin saja. Nah, setelah itu daftar. Setelah daftar diterima, teman-teman langsung masuk ke akun, lalu dilengkapi semuanya, dikonekin ke medsos teman-teman, pilih kategorinya teman-teman mau jualan elektronik atau apa. Setelah itu dikonekin lagi ke nomor WA, lalu yang terakhir ke pembayaran. Yang penting pembayaran, teman-teman harus punya KTP NPWP yang aktif terhubung ke DJP online, satu lagi sama buku rekening. Jadi nanti kalau gajian di atas 500 ribu, teman-teman langsung masuk ke rekening teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk pemilih produknya teman-teman seperti di belakang saya, ini yang ada di rumah aja ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa, misalkan mau jualan apa, cari aja misalkan kipas angin. Teman-teman ketik kipas angin di Shopee-nya, lalu tulis yang tulisan star. Setelah ada star-nya ditekan, lalu dilihat di produknya komisinya berapa. Teman-teman di situ bisa kelihatan mau yang 1% atau 5% bisa 10%. Setelah itu dikasih tanda lope-nya, itu tanda lope-nya itu ditandain biar merah. Nah, setelah itu bisa live. Bagaimana cara live-nya? Nanti live-nya teman-teman bisa masuk ke menu live, lalu tekan di kanan pojok kanan atas ya, nanti ada kamera di situ yang lambang kamera plus, ditekan aja. Nah, setelah itu teman-teman bisa live, lalu bikin thumbnail untuk tampilan toko teman-teman, toko affiliate ya. Setelah itu ketik judul, di bawahnya bebas mau siapa aja sih, lalu pilih produk-produk yang mau dijual. Nah, setelah tadi udah dicontoh yang kipas angin itu, teman-teman bisa masukin 100 keranjang ya, bisa jualan. Setelah itu teman-teman bisa live langsung. Nah, setelah live nanti ada penjualan, laku berapa juta, nanti komisinya berapa, 10 ribu apa berapa ratus ribu. Setelah itu teman-teman besoknya baru nongol ya, misalkan sekarang live, besoknya baru nongol si komisinya itu. Nanti pas gajiannya itu minggu ketiga, kalau sekarang live berarti minggu ketiga baru masuk ke ShopeePay. Nah, terus nanti untuk gajian itu gajiannya setiap Rabu sampai Jumat ya. Itu setelah minggu ketiga gajian nanti continue Rabu Jumat gajian terus. Yang penting kita live-nya tiap hari, terus penjualan ada terus. Nah, yang penting teman-teman itu NPWP-nya terdaftar ya di kantor pajak. Jadi teman-teman yang belum punya NPWP, ke kantor pajak aja bikin NPWP, lalu daftar email sama minta e-pin-nya biar terkonek ya. Nah, teman-teman bagi yang belum punya bisa daftar online, DJP online, kalau nggak ada bisa kantor pajak. Terus teman-teman yang udah punya NPWP juga harus dicek lagi, takutnya NPWP-nya belum terkoneksi ke kantor pajak ya, atau DJP online. Nanti teman-teman bisa cek aja di kantor pajak terdekat. Oke, mungkin segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video-video saya berikutnya.